Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Obit. OBIT, anjing paling keren, paling ganteng, paling the global. Yo, man. Oke, jadi hari ini kita akan bermain game Ro, teman-teman. Ini adalah game yang videonya tuh bukan pasti sih, teman-teman. Intinya game-nya tuh mirip kayak gini, cuman sering muncul di iklan-iklan YouTube juga, iklan-iklan video, iklan-iklan manapun ya, teman-teman. Kadang-kadang muncul dan pas kita pengen coba main ternyata nggak seperti itu gamenya. Cuman yang ini katanya beneran seperti itu. Ah, maksud Obit kayak gimana? Kalian pasti akan langsung ngerti ketika kita main, teman-teman. Nah, ini dia kawannya. Ini yang biasa sering muncul-muncul di iklan loh, kawan. Dia pilih-pilih gitu. Terus pas dipilih itu dia pilih-pilih yang ngeselin gitu loh, teman-teman ya. Ngeselin gitu. Padahal ada pilihan yang bagus tapi dia nggak mau pilih gitu loh. Itu kan ngeselin ya, teman-teman ya. Malah dia pilihin yang nggak bagus gitu, teman-teman ya kan. Itu kan ngeselin ya. Nah, sekarang kita akan pilih yang bagus-bagus sesuai keinginan kita ya, kawan ya. Wadidaw. Dan sepertinya sangat keren, teman-teman. Jadi langsung aja kita cobain. Oke, jarak panah, kecepatan. Oh, kecepatan apa jarak panah, teman-teman? Kecepatan lah. Oke, tum-tum. Oh, kecepatan ininya ternyata ya. Oh, bukan kecepatan panah, kecepatan kendaraannya. Nggak bagus dong, teman-teman ya. Nah, itu udah salah tuh, teman-teman. Frekuensi. Ubin nggak tahu deh frekuensi apa nih. Oke. Aduh. Ini boleh nabrak apa enggak sih? Ubin nggak tahu ya, kawan ya. Oke. Kok kita tahu apa terjadi sih? Oh, kalah teman-teman. Nah, kan gitu maksud Obit, teman-teman. Jadi ada plus minusnya gitu, kawan. Kita coba lagi nih, kita coba lagi. Kekuatan panah plus 3. Nah, ini kan bagus ya. Oke, tung. Tapi belum kuat banget, teman-teman. Sabar, kita ambil lagi ya. Kalau kita bisa sampai ending keren nih, teman-teman. Oke. Oh, setiap kita ngalahin musuh, dia dapat peti. Nah, gitu kan. Mengendarai pedang. Oke. Golden pedang. Oke. Duduk. Nice. Jarak. Inilah. Jumlah pedang lah. Jarak pedang kekuatan panah ya, teman-teman. Kekuatan panah ya. Oke. Duduk. Aduh, susah banget, woi. Jarak. Wah, lemah banget ya jarak panah, kecepatan panah, kecepatan. Tuh kan nggak pecah, teman-teman. Jarak panah, kekuatan pedang. Oke. Waduh, dia ada yang gedenya, teman-teman. Nah, meninggal kita. Wah, tuh kan susah banget, teman-teman. Oke, sekarang kita ada toko, kawan, ngomong. Oh, kita bisa tingkatin ketika kita dapat duit, teman-teman nih. Ah, kekuatan panah. Oh, camtu. Buset, ada power-power gini, teman-teman. Pencapaian. Dapat duit. Oh, pencapaian dapat duit. Susah ya, teman-teman, ternyata ya. Di iklannya nggak sesusah itu loh. Tapi kadang-kadang dia milih tetap aja aneh-aneh, kawan. Ini kita udah pilih benar aja masih kalah ya, teman-teman nih. Kecepatan panah. Ini nggak bisa ambil dua-duanya apa gimana ya? Aduh. Ah. Dapat ya tuh. Oke. Salah ya, harusnya tadi udah bisa tembak ya. Mengendarai kekuatan panah. Nih, pas ngendarain ini tuh nggak bagus banget, woi. Kencang jadinya, teman-teman, menurut Obit ya. Oke. Jumlah pedang, kekuatan pedang. Ayo, bisa yuk. Tuh kan? Nyawa plus 10. Oh, ini isi darah, teman-teman. Tuh, nggak mending gue, kawan. Ngeselin banget, ya. Oke. Ayo, bisa yuk. Tuh kan? Susah banget, weh. Yang gedenya ini kita nggak lolos-lolos, loh. Tuh, nggak lolos-lolos, teman-teman. Bisa lo tepi gak sih ya? Gak bisa. Tips, jika Anda merasa lesu, pergilah ke toko. Berarti kita harus tambah darah sih, teman-teman. Oke, gue tambah darah lagi. Biar darah kita panjang lah ya. Tuh, lanjut lagi. Darah kita udah 300. Jadi bisa 50 ya. Pas darah kita tabrak, itu tuh sisa 250 gitu, teman-teman. Kayaknya gitu lah ya. Oke. Kekuatan mana? Plus 4. Let's go. Jadi misalnya ini 63, kita 300, kita tabrak tuh masih menang gitu loh, teman-teman. Maksudnya gitu. Cuman ini gak terlalu penting nih. Awal-awal nabrak kayak gitu rugi ya. Let's go. Nice. Kita kumpulin perlahan-lahan dulu, kawan. Dung. Nice. Kecepatan panah.
plus 2. Go, nice. Ding 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 ding. Ini enggak bisa kita tembak manual nih. Nice, frekuensi panah dengan kecepatan panah. Saya tidak tahu yang mana bagus soalnya. Box yang ini kita cicil nih. Ayolah kan, kena lagi kan kawan kan. Kekuatan panah plus 6. Tapi frekuensinya berkurang teman-teman. Coba ini deh lain kali ya. Kayak sekali kawan-kawan, kita coba ya. Oke. Saya nggak tahu ini bagus apa enggak teman-teman. Lumayan kita jadi sakit sih kawan. Jarak pedang. Oke. Darah kita sisa 238 tuh. Up, nice. Oh, nambah lagi darah kita. Nice. Oke. Okay. Aduh. Nah, ini bisa nih. Nah, kan bisa tuh, teman-teman. Mengurangi dampak. Mengurangi risiko. Maksudnya yang mana bagusnya, kawan? Anjing peliharaan, kekuatan gigit 80. Wah. Buset, ini bagus banget, teman-teman. Wah. Aduh, susah banget nih. Gigit. Maksudnya apa dah? Gigit. Dia gigit gak sih? Gigit. Nice. Wah, anjingnya lama banget gigitnya temen-temen nih. Kekuatan panah, kecepatan horizontal. Kekuatan deh. Ayo, bisa yuk. Wah, meninggoy. Loh. Obit tabrakin obit kira cukup. Ternyata gak cukup temen-temen. Waduh, susah banget ya kawan ya. Susah banget temen-temen. Oke, kita punya 11. Sekarang Wit bakal nyawa lagi temen-temen ya. Kita penuhin nyawa dulu. Sip, nyawa kita udah penuh nih. Nyawa kita udah penuh. Let's go, kita lanjut lagi temen-temen. Let's go. Ding. Nice. Berarti ini mainnya kayak kurang lebih grinding simulator ya temen-temen ya. Harus sampai kita kuat, bener-bener kuat, baru nanti enak gitu loh kawan. Oke. Masa dapat duitnya susah, brother. Kekuatan panah, jarak panah. Ini aja deh. Oke. Frekuensi. Aduh, berkurang tuh darah kita tuh. Oke. Masih kena lagi tuh. Nice. Tembak. Come on. Aduh. Bisa gak nih? Bisa. Walaupun berkurang sih teman-teman. Frekuensi panah itu gak tahu apa ini. Kita belum coba ya teman-teman nih. Kita udah coba yang ini, udah nyoba ini. Sekarang kita Obit bakal coba yang ini. Oke, tembaknya lebih cepat gak sih kawan? Iya gak sih? Berarti Obit tambah jaraknya sih. Oke. Kecepatan panah, kekuatan panah. Kekuatan. Oke. Tuh, tembaknya cepat banget teman-teman. Tembaknya cepat banget ya. Tuh. Tapi ini kena darah Obit terus loh. Gimana nih kawan? Oke, sabar. Please, bisa. Oke, duit kita masih cukup. Naga peliharaan temen-temen. Tapi ada frekuensi panah temen-temen. Wah, kira-kira bagus yang mana kawan? Ini ganti panah jadi bintang 2. Berarti ini random ya temen-temen ya. Wah, ini bagus banget kawan. Kekuatan bola api, jumlah bola api 1. Masa dia nembaknya nggak tahu sering apa enggak nih. Kita panah dulu deh kawannya, panah dulu. Jadi tembaknya cepat banget kawan. Aduh, kagak cukup temen-temen. Wah, rugi teman-teman. Nah, kalau gini masih bisa nih. Oke. Tembaknya sih udah cepat banget ya. Cuma damage-nya kurang sakit ini. Oke. Let's go. Boop, kena. Nice. Wah, ini darah bosnya 400. Kita sisa 80. No. Oh, masih cukup teman-teman. Pukulan peluang kritis hanya dengan panah. Kayaknya ini deh. Obit pengen nambah darah deh. Oke, darah kita naik lagi temen-temen ya. Mantap. Nice gak tuh? Oke. Sedap banget temen-temen. Aduh, tabrak lagi.
Oke. Eh, Ubit pengen Emi ambil jarak panah kawan. Oh, ini nggak bisa. Nggak apa-apa. Kemis satu kali nggak apa-apa. Dua. Buset. Bosnya 800 naga, teman-teman. Wah, darahku. Aduh, nggak cukup, teman-teman. Oke, di sini Ubit bakal beli guguk, teman-teman ya. Jadi kita langsung punya guguk di awal sepertinya, teman-teman. Bet membantu kita tuh. Tuh kan mantep ya, ada guguk langsung di awal kawan ya. Biar membantu kita tuh. Lumayan ya, di awal-awal jadi kita darahnya nggak langsung berkurang banyak, teman-teman ya. Lumayan lah. Let's go. Guguk ting tang ting tung ting tang ting tung. Ayo guguk. Gigit dia guguk. Ah, elah guguk ini. Belum sampai gigit udah mending gue katanya. Macam mana? Let's go. Cepatan. Mantap. Oke, jarak pedang gak terlalu penting. Bisa dua guguk gak? Bisa temen-temen nih. Bisa dua guguk ya temen-temen nih. Wadidaw. Jadi guguk gaming brother. Let's go. Bagus. Pikir tak bisa weh. Mantap juga kalau bisa banyak-banyak nih kawan. Let's go. Kita kumpulkan semua munisi yang terbaik. Tiga guguk temen-temen. Buset, bergabung dia. Oh, dia bergabung temen-temen nih. Jadi satu guguk doang. Cuman damage-nya tinggi banget. Ah, nice. Dapat. Oh, kalau tiga guguk dia jadi pakai armor gitu guguknya, kawan. Wow. Mantap sekali, brother. Oke. Beuh, sakit banget, teman-teman. Jadi guguk si Pang gigit dia. Beuh, mantap sekali. Jarak panah kita juga udah tinggi banget. Kita harus cari frekuensi ya. Sekarang ya. Let's go. Lantai bosnya, guguk gigit. Ah, guguk salah gigit, guguk. Macam mana guguk? Wih, bisa ini lagi loh. Ini harus dipilih mana nih? Ini bagus, tapi nggak terlalu sakit kita sekarang masih ya. Guguk lah teman-teman ya, double guguk berarmor kawan. Beuh, ngeri. Guguk gaming teman-teman, ada tiga guguk kita ya. Let's go. Ambil lari dulu. Nice banget teman-teman. Tiga guguk ya. Let's go. Guguk gigit ya. Mantap. Suka saya lihat guguk ini ya. Bekerja keras teman-teman. Gigit ya guguk. Wah. Tambah naga teman-teman. Tambah naga kawan. Ngeri. Let's go guguk. Guguk naga bersatu teman-teman ya. Nice. Kita banyak pet-pet sekarang kawan. Oke, Sipam. Let's go, guguk naga-naga. Wih. Derang, dideng. Dapat guguk lagi, teman-teman. My god. Oh, penasaran nih sebenarnya kok satu guguk. Aduh. Oh, no. Oh, bisa. Kita beli armor. Bergabung lagi, teman-teman. Jadi gede guguknya, kawan. Berapa tuh damage gigitnya temen-temen ya? Gak tau sih obet kawan. Go. Wah, langsung mending gue kawan digigit dia. Ngeri banget temen-temen. Oke, dapat darah, nice. Oke, nice. Wah, 300 damage guguk ya kalau gak salah temen-temen ya. Beuh, ngeri banget temen-temen. Frekuensi. Oke, nice. Let's go. Semakin kencang teman-teman ya. Let's go. Seru juga ada kok kayak gini kawan. Jarak panah. Panah kita jauh banget jaraknya. Mantap. Nice. Wih, sempat loh. Kayak gitu aja masih sempat loh teman-teman. Wah, ini darahnya 1000 teman-teman. No, mending gue teman-teman. Wah, udah senang banget tuh bit guguknya. Kuat banget. Lah, sayang banget ya kawan ya. Sayang banget, brother. Ah, gak bisa kita abut sih kawan ini. Jubah cepat buat apa temen-temen ya. Wah, kita dapat guguk level 3 itu the best banget temen-temen ya. Oke, temen-temen. Di sini dapat barang bagus banget sepertinya. Soalnya ini ada kalung penyerapan hidup di mana kalau kita pakai, Pak, darah kita bisa nambah, teman-teman, waktu kita pukul ya. Kita bisa lihat ya, darah kita tuh naik tuh.
gitu. Walaupun enggak deras-deras amat, tapi penting kita dapat life steal lumayan ya teman-teman ya. Jadi waktu kan nembak-nembak ini dapat musuh, nah kan bisa ngisi darah ya kawan ya. Kan lumayan. Daripada darah kita enggak nambah sama sekali ya kawan ya. Betul tidak betul ya. Oke. Oke, sabar ya. Ini obat kagak tahu nih, kayaknya kita hoki-hokian mainnya kawan ya. Kadang-kadang mah dapat barang yang bagus banget, kadang-kadang enggak bagus woi. Oke, udah dapat bubuk lagi, bubuk gaming terus kita ya. Go. Jarak panah atau kekuatan panah? Jarak dong. Percuma kuat kalau dekat-dekat ya temen-temen. Lagi nambahnya enggak banyak woi. Oke, jumlah pedang enggak terlalu penting. Awal-awal sih belum penting sih kau nih. Oke, jarak. Nice. Let's go. Dud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 . Nice. Kita ambil ini. Paling bagus sudah untuk topik kawan. Paling badabes sudah yang biru ya. Oke. Tembak. Tabrak aja. Nice. Let's go. Kasih pam brother. Oke, itu kan bisa lihat tuh. Sampai sini darah kita udah nambah 46 ya. Lumayan kan? Guguk apa nih teman-teman? Apa guguk ya? Kita main guguk gaming lah ya. Guguk gaming brother, let's go. Guguk bersatu. Dapat nyawa. Mantap. Dapat nyawa lagi. Go, kumpulkan darah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Misalnya kita bisa ngurangin sedikit aja darah bosnya, terus kita tabrak, masih berhasil sih, enak ya teman-teman. Wah, ini langsung pukul bosnya nih, daripada kita rugi nih. Woi, guguk, salah gigit guguk. Nah, guguk ini kemana? Penyerapan hidup 7% teman-teman. Let's go. Jadi nambah darahnya tuh lebih cepat ya. Life steal kita nambah 7% tuh. Setiap tembakan kita nambah 2 darah teman-teman. Nice banget gak tuh kawan. Setiap tembakan nambah 2 darah ya teman-teman ya. Wah, apalagi kalau tinggi ya 30%, 40%. Itu gak bisa mati-mati sih kayaknya teman-teman. Oke, darah kita ada 500 nih. Aduh. Nah, kayak gitu tuh gak enak tuh kawan. Pas ketemu naga darah kita kurang malahan. Elah, macam mana ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini sudah mengumpulkan duit sampai 100, jadi kita udah bisa beli naga ya. Jadi langsung aja nggak pergi lama kita beli naganya. Nah, jadi kita langsung mulai permainan dengan 2 pet ya. Nah kan, benar kan? Lumayan teman-teman, dapat 2 pet ya. Langsung aja kita let's go kan lagi nih. Nah, let's go. Ngomong-ngomong, ini akan menjadi percobaan terakhir kita ya kan. Wadidaw, gamenya kayak gini-gini tapi ngulang-ulang terus teman-teman. Sampai kayak kita ngulang-ulang sampai dapat barang-barang yang bagus, karena barang-barang ini tuh random gitu loh teman-teman ya. Sulit weh. Oke, gak apa-apa, ini akan kita coba terakhir dan semoga aja ini akan menjadi hexcore kita kawan ya kayaknya. Soalnya kalau untuk ke bosnya kayak mustahil ya untuk sekarang kawan ya. Kita baru sampai bantain satu naga aja udah ngep-ngep woi. Kayak mana? Let's go. Jarak panah pakai kecepatan. Obit kagak tau kecepatan panah itu penting banget atau enggak ya kawan ya. Go, nyawa. Go, ambil kecepatan panah. Let's go. Pilih hadiah. What? Oh ini ya. Obit gak baca perhatiin kotaknya tadi. Oke, let's go. Tuh, nice kan? Nice gak tuh kawan? Oke, nice. Semoga kita dapat frekuensi kayak tadi loh, yang rapet banget temen-temen itu. Ih, nice banget weh. Kapan bisa dapat begitu lagi? Ini dapat guguk temen-temennya, sayang banget weh. Oke. Guguk sih bagus ya pet temen-temen. Cuma tuh gak bisa diarahin dia mau nyerang yang mana weh. Kayak gini-gini kan bos kan bisa ada anak buahnya nih. Dia tuh selalu nyerang yang anak buahnya dulu weh. Ini life skill tentunya. Let's go, nice. Dah, sakit banget teman-teman kita. Sakit banget kawan nih. Nice. Very good. Let's go. Nice. Oke, hantar, hajar. Dapat guguk nih. Next level guguk kita. Let's go.
Guguk perisai teman-temannya. Oke, kekuatan panah, ambil-ambil aja dah kalau gini dah. Nih. Oke. GG teman-teman. Ini frekuensi aja daripada kita live kill lebih kencang teman-teman kayak gini. Walaupun namanya satu ya. Jadi kencang teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat darah kita naiknya cukup kencang banget. Oke, dapat guguk satu lagi. Nice. Mantap sekali, brother. Oke, kecepatan panah. Oke. Nice. Oke, frekuensi. Pukul naganya, brother. Yang mana nih bagus kawan? Ini nambah darah nih. Yaudah, nambah darah. Darah kita 1000 teman-teman nih. Let's go. Tabrak aja, tabrak aja. Oke, ini kita pilih frekuensi. Let's go. Ini mantep banget teman-teman. Darah kita 1000 teman-teman nih. Oke, kita cicil dulu. Let's go. Let's go. Aduh, ini 700. Buh, bisa dilewatin teman-teman. Oke, naga 2, naga 2. Wah, GG kawan. Nice banget teman-teman. Damage kita sakit banget ini. Ini sakit banget teman-teman nih. Wah. Ini saya suka nih kawan. Nice go, jaraknya nambah lagi. Buset nih, darah anak gua aja ratusan weh. Oke, ini 1000 yang tadi kita gak lewat. Apakah bisa lewat kali ini kawan? Lewat dong. Nice banget. Kita ambil left heal. Left heal, left heal. Sekarang kita per tembak dapat 3 darah teman-teman. Bagus banget buat ngisi ya teman-teman ya. Hantam aja, hantam ya. Jangan takut, jangan takut. Ini kita cari frekuensi yang banyak sih kawan. Oke, sabar, sabar, sabar. Hajar aja, hajar aja. Ajar aja, let's go. Darah bosnya 1000. Nice. Apalagi kawan? Life steal lagi teman-teman. Life steal kita mentok nih. Buset, pertembak dapat 5 teman-teman. Pertembak kita dapat 5 darah tuh. Sedap ini kawan. Wah, ini frekuensi kita kurang kencang sih teman-teman. 1005 darah kita, brother. Darahin naga, 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 naga. Wah, sayang banget. Sayang banget teman-teman. Ini udah paling top score kita ini kawan ya. Sayangnya malah Ubi tabrak-tabrakin ininya woy. Tuh, skor kita 1000 teman-teman ya. Top skor kita yang terbaru nih teman-teman ya. 1000 teman-teman. Sayang sekali saudara-saudara. Harus padahal naganya bisa kita bantai itu harusnya ya. Cemana buat teman-teman ya. Sayang sekali woy. Abis pengen coba lagi, cuman karena videonya udah kepanjangan ya kawannya. Udahlah, kita sampein akhirnya aja sampai segini aja teman-teman ya. Seru banget untuk Ubit ya. Biasanya kita cuma lihat di ikan seru gitu, tapi pas dicobain nggak bisa, dan sekarang bisa kita cobain beneran, itu seru ya teman-temannya. Ngomong-ngomong, ini gamenya gratis tapi cuma bisa di PC ya. Jadi buat pengen yang coba, nanti Ubit bakal taruh linknya di bawah, silahkan coba. Ini gratis teman-teman, seru banget pastinya. Kalian bisa cobain, eksperimen. Udah buset ya kan. Dan kalau kalian main terus pastinya kalian bisa tamat tentunya teman-teman. Jadi karena makin lama kalian main makin kuat gitu teman-teman. Karena kan kalian abrut-abrut terus tuh teman-teman. Nanti jadi makin kuat. Kalau Ubit sampai segini aja dah dulu ya, karena videonya bakal panjang banget kalau Ubit tamatin sekarang teman-temannya. Jadi untuk kali ini sampai segini teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, subscribe. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.